Trachea, trachea dan juga bronchus. Yeah. Hari ini abang sekali boleh. Baik, tunjukkan anak je. Okey, bila dah solat ke atas, tolong isikan ruang yang cikgu dah sediakan tu. Apa berlaku kepada diafragma? Apa berlaku kepada isi padu rongga torak? Apa yang berlaku kepada sangka rusuk dan udara keluar? Diafragma mengecut. Ayah tak lengkap ni. Faham ke? Siapa tak faham angkat tangan? Dan Nizam tak faham dulu. Oh, tak balik awal. Cikgu laju. Cikgu laju. Ah, ini dia. Ini untuk mekanisme menghapus nafas. Tak apalah, kita kan sistem di dalam badan kita membantu kita